yang sampai dengan saat ini tim masih lakukan terus pendalaman dan analisa, menganef terus kegiatan tim-tim yang ada di lapangan, karena memang kita membentuk beberapa tim. Ini adalah tim khusus yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya, karena memang Kapolda sangat atensi dengan kasus ini. Yang pertama dari Krimum Polda Metro Jaya, dan kedua adalah dari Polres Jakarta Selatan dan juga dari Polsek Pesanggerahan. Beberapa tim kita bagi, baik itu tim lapangan, tim sidiknya sendiri seperti apa, ini sudah mengumpulkan semua petunjuk-petunjuk yang ada di lapangan. Sudah 29 saksi yang kita periksa. Ya. Kita masih menunggu. Mudah-mudahan secepatnya ini hasil lapor khususnya untuk sidik jari di pisau seperti yang teman-teman tanyakan, karena memang ada terkendala sedikit. Jenazah ditemukan itu sudah sekitar hampir 3 hari di TKP. Ya. Hampir 3 hari. Diperkirakan sekitar tanggal 8 itu yang bersangkutan meninggal dunia, tanggal 10 baru ditemukan. Makanya ini yang agak sedikit mendapat kesulitan, sehingga lapor pun juga akan terus mencari. Tapi insya Allah ada hati terang untuk sidik jarinya, tetapi ini masih dalam. Kita akan pastikan nanti kalau memang dari lapor sudah bisa memastikan, yakin bahwa itu sidik jari siapa, baru bisa kita akan sampaikan. Karena ini memang harus pelan-pelan. Ya, karena terkendala 3 hari sudah di TKP yang bersangkutan. 29 saksi sudah kita lakukan pendalaman. Ya, rangkaian masing-masing saksi, orang terdekat, orang kantor, sama yang terakhir ketemu, juga masih kita merangkai semuanya. Kita rangkai semuanya, karena kemarin juga anggota sudah mulai start dari kantornya. Ada beberapa saksi di kantor, jam berapa dia meninggalkan kantor, itu masih dirangkai terus. Ya, karena kita harus pelan-pelan, harus meyakinkan betul. Kemudian juga untuk handphonenya, memang handphone, barang-barang pribadi milik korban ini tidak ada yang hilang, baik dompetnya, handphonenya, bahkan kendaraan bermotor milik korban juga tidak hilang. Makanya handphone pun masih kita buka semuanya. Ya, kita akan nanti track mundur semuanya oleh tim lapor, juga akan dibuka semuanya untuk isi handphonenya seperti apa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.